Ini dalam bidang ni sebenarnya ada banyak cabang. Kita boleh pergi ke cabangannya, bidang acting, hosting dan sebagainya. Tapi Anif memang open minded untuk open to apa-apa something dari sini lah, di acting ke hosting. Tapi apa yang Anif nak dari dulu sekarang fokus is that Anif dikenali sebagai Alif Aziz. Seorang pun. On your actual birthday kan? Apa yang Alif buat? Apa yang Alif fikir? Apa yang Alif rasa? Dengan siapa Alif buat? Sebenarnya hari ulang tahun Alif yang ke-18 ni sebenarnya membawakan banyak bermacam-macam jenis fikiran dan sebagainya dalam sampai di rumah. Seorang dah duduk dekat rumah sementara tunggu saudara nak keluar kan. Jadi Alif tu kat rumah. Sebenarnya ulang tahun Alif kat 18 ni Alif pun rasa macam speechless, nak cakap macam mana. Ada macam-macam fikiran, yang baik, ada yang buruk, ada yang sedih, ada macam-macam feeling lah. Jadi Alif tak tahu where to start lah. Sebenarnya Alif harap sangat lah, Alif doa tiap-tiap hari, Alif doa dia hari ni, tahun hari ke 18 ni akan dipenuhi dengan kejayaan. Alif akan berusaha seterus 100% Alif akan berusaha. Kerana the past year, alhamdulillah masih ada penukung dan peminat. Tapi berbagai-bagai dugaan dan kabaran yang amat memilukan. Yang baik dan gerangan yang bermacam-macam gerangan yang baik. Jadi Alif ingin itulah, ulang tahun Alif kata 18 ni. Itu dia wish Alif sebab Alif tiup bilik adalah Alif nak lebih happy lah dalam umur Alif 18 ni. Kejayaan lebih dan sebagainya. I got a question for you. We've been seeing each other for about 4 years, singing live lah since secondary school. So do you see yourself, your friends supporting you? Like your friends, your close friends, saya ingin sesuatu itu nak. Okay. Kepada semua para penonton Alif di dalam dunia ini, sebenarnya waktu Alif sekolah dulu ada Alif ada segolongan kawan, tapi ada ramai yang mungkin tak setuju lah dengan Alif masuk anugerah dan sebagainya. Jadi dari punca itu timbul berbagai-bagai buah mulut lah. Orang-orang kata, oh kata ni macam ni. Jadi untuk Alif, siapa yang menukung, syukur alhamdulillah lah. Tapi kepada siapa yang di luar sana yang rasa ingin menipuk, tak tentu pasal ke macam just because kerana Alif sama umur dengan mereka ataupun apa yang Alif boleh katakan, mereka mengutuk tu membuat Nadir lebih kuat lah untuk teruskan dalam industri. Jadi teruskan. Yang mengutuk dia kamu, yang mengutuk kamu teruskan. I have one question. Yeah. Since Alif, you are going to NS, right? So, itu insyaAllah tidak. Kerana Alif tawakal lah. Kerana ni memang compulsory thing, kita nak kena serve our country. Tak boleh lari ni kan. Jadi Alif pun rasa it's a good thing untuk mengajar Alif disiplin dan sebagainya. Kerana yang baru dalam hidup Alif. Jadi Alif harap semua para penukung Alif di Singapura ke, di Malaysia ke, di mana-mana lah para penukung Alif Aziz di luar sana, Alif harap anda akan terus kenal Alif Aziz walaupun Alif di dalam NS lah. Sebab Alif akan menjadi selepas yang keluar NS. Alif nak kahwin. Selepas yang keluar NS, there will be something new. Itu yang Alif akan janjikan kepada anda semua. Alif Aziz yang baru akan timbul selepas NS. Jadi, look out, right?
Ini satu kan satu orang kita random question lah. Shampoo dengan Ami apa lagi? Shampoo. Okay. Shampoo kita apa? Cipro. Alif tak tahu. Nah, Alif banyak pakai apa yang sambil dia pakai. Alif pakai Silk Pro kain hitam. Yang untuk rambut silk kan. Alif pakai minyak wangi Adidas yang diberikan sebagai hadiah daripada Makcik Alif. Terima kasih banyak. Bau sedap. Tak bau. Jadi itulah random question. Alif menggunakan Silk Pro warna hitam dan juga minyak wangi Adidas. Pio. Just to make my fans happy, I have more events outside. I pray I have more events because events bukan di tangan Alif lah. To do events sebab buat masa ni ada sedikit bermacam-macam reason yang tak dapat dielakkan lah kan. Dari pihak-pihak yang tertentu yang Alif tak nak sebut lah kan. Jadi apa yang para penukung Alif Aziz perlu tahu adalah kalau Alif tak lebih di mana-mana television ke, Alif tak lebih di mana-mana event, bukan kerana Alif tak nak. Alif kalau boleh nak nyanyi kat sini sampai malam. Tapi masalahnya ada reason-reason yang tertentu lah. Jadi Alif harap all Alif Aziz, all Alif Angels out there just continue supporting me lah. Walaupun Alif dah kurang appeal di mana dia buat ini. Alif, pakai buat ini dan sebab kan Alif pun suami korea yang aku tak mending tu korea. I'm going to be reporting at East Coast Park, Kapak B1. Robot lah, di 11 Street Soccer Futsal, pukul 3 hingga 24. Jadi kepada semua yang nak tengok Alif nanti live ni atas stage, silalah datang beramai-ramai kerana ini family event. Dan seperti Alif dan yang dinasihatkan untuk siapa yang pakai adalah pakai pakaian yang pakai sama-sama kala untuk tengok siapa yang paling besar family. Jadi Alif nak tengok siapa kalau Alif Angel yang pergi untuk menonton, pakailah warna bila kan berakhir rasa ini ku tak paham.